Prawira Bandung membuat penampilan luar biasa di IBL Tokopedia 2022. Salah satu faktornya adalah Yuda Saputra. Point guard yang sedang naik daun tersebut bisa membuktikan bahwa dirinya layak dipanggil Timnas Indonesia. Meski Yuda harus bersaing dengan point guard senior Indonesia lainnya. Yuda Saputra merupakan salah satu wakil prawira yang dipanggil mengikuti TC Timnas Indonesia, proyeksi SEA Games 2022 di Vietnam. Yuda sebenarnya memang anggota timnas muda yang dipersiapkan untuk menjadi pelapis timnas senior. Tapi musim ini dia dikembalikan ke klub untuk mengikuti IBL Tokopedia 2022. Namun ini ternyata membawa berkah tersendiri baginya dan prawira. Secara pribadi, Yuda akhirnya bisa menikmati permainan bersama klub Prawira. Lalu dia juga mendapatkan mentor yang mumpuni, yakni head coach David Singleton. Belum lagi ada beberapa senior yang mendorongnya bisa tampil maksimal seperti Abraham Damar Grahita, Arif Hidayat, dan Andre Andriano. Pada musim 2020, Yuda tampil bersama Indonesia Patriots. Dalam 16 game, dia mencetak 10,1 PPG, 2,4 RPG, dan 4,4 APG. Lalu PP Perbasi mencoba program Timnas Elit Muda yang baru sehingga Yuda dikembalikan ke Prawira. Namun ternyata dia mampu menjaga konsistensi permainannya. Yuda di musim 2021 mencetak 10,0 PPG, 3,6 RPG, dan 4,5 APG. Tidak jarang Yuda menjadi penentu kemenangan di beberapa pertandingan regular season. Salah satu yang menakutkan dari Yuda adalah akurasi tembakan jarak jauhnya. Selama musim 2021, dia bisa mencetak 3 points persentase sebesar 30%. Mentalnya juga sangat bagus dalam pertandingan. Tinggal bagaimana Yuda bersaing dengan point guard senior di timnas seperti Andakara Prastawa Diaksa dan Herdanus untuk mendapatkan tempat di hati head coach Milos Pejik.